Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Oke, ayo nih dong kita lihat-lihat nih rumahnya. Ngawur aja, ini rumahnya siapa? Main masuk ke rumah orang, bilang permisi dulu, ini rumahnya permisi. Siapa? Permisi. Rumah siapa ini? Rumah kita. Hah? Kapan pernah beli rumah? Bukannya ini rumahnya nenekmu? Oh iya, aku lupa nih, ini rumah nenekku nih yang dulu. Waduh. Kenapa? Oh, gak apa-apa sih. Rumahnya... Kok rumahnya kayaknya agak-agak serem gitu ya? Kok serem? Ini mewah. Ih, mewah. Iya, mepet sawah. Pokok mepet sawah, gimana sih kamu ini? Sakura. Tuh, lihat tuh dekat tuh sama kamu tuh rumahnya nenekmu ini. Tempatnya sempit. Enakan rumah kita, gede banget rumah kita. Iya, kayak lapangan sepak bola. Iya, kenapa kita gak kembali ke rumah kita aja? Udahlah, gak apa-apa aku. Jangan dipinggirkan. Ini tahu gak, di bawah meja ini, ini adalah kuburan nenekmu. Waduh dong, masa sih? Kamu masa gak tahu? Itu bawa tema kami nenekmu. Jadi kamu hati-hati ya. Waduh dong, yaudah. Makanya aku gak berani nginjak lantai. Aku nginjak ini aja kursi. Agak serem. Kok nginjak kursi? Itu tuh yang di bawahnya meja yang hitam itu makamnya nenekmu. Waduh dong, masa? Hah? Kamu dibilangin. Ngomong-ngomong, pagi ini udah masak belum? Ya masa boleh begitu dong makamnya dong. Udah, tuh. Jangan banyak nanya. Sekarang kamu udah masak belum? Aku lapar. Belum. Aku hari ini kerja. Kita makan saja. Aku hari ini lagi kerja di kantor. Gak jadi ke beauty salon yuk. Aku ini mau ke kantor. Yaudah kamu saja. Ngapain ke beauty salon? Mbak, mau potong rambut mbak? Oke, 50. Mbak, potong gundul mbak ya. Potong model Upin Ipin. Woi, gimana tinggal? Bukan begitu. Lagi ngetren, potong gundul. Gimana sih kamu ninjong? Udah gak usah. Yaudah bapak mbak, 50.000 saja. Oke. Waduh, 50.000. Modelnya kayak gimana tuh potong rambutnya? Potong rambut pendek. Wah, mbak, dikeramasin gak? Enggak. Oh, yaudah jangan lama-lama mbak ya. Kalau bisa cuma 2 menit ya. Malah bisa. Potongnya cepet-cepet, nanti nanti hasilnya jadi jelek. Aku lihat internet dulu. Ini dia ini. Wah, katanya Aihoshino mau datang lagi kota Sakura. Wah, aku bisa foto sama Aihoshino. Kamu dong ngapain dong? Oh enggak, ini lo lagi lihat berita. Berita cuaca hari ini. Katanya hari ini kota Sakura akan turun hujan. Hah? Iya, asik dong. Padahal beberapa hari ini panas banget. Mbak, kurang pendek mbak. Sakura, kurang pendek. Gimana tidak cukup? Kurang. Kurang seru. Kemarin tidak cukup. Kurang bagus. Kurang bagus. Udah cukup. Biasa aja. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Kenapa terima kasih? Kan kamu tadi bayar, Sakura. Masih makasih udah dipotongin. Emang gratis. Kalau gratis, ya baru ngomong terima kasih. Kamu ada-ada aja. Aku jadi cantik nih. Yang ngomong siapa kamu cantik? Aku sendiri dong. Ya, masa muji diri sendiri. Kenapa emangnya? Biasa aja. Ini. Tuh, lihat nih. Kamu keren kan, Juan? Kamu lihat berita hari ini nih. Aihoshino akan datang ke kota Sakura dan akan marah besar. Waduh, Juan. Ini pasti marah besar sama Maki. Leh, kok sama Maki? Kamu lupa. Waktu itu Maki ngumpetin kondenya Aihoshino. Apa? Ini masih masalah konde. Iya. Waduh, Juan. Kenapa kok Aihoshino punya konde? Kamu ngajak ke taman mau ngapain? Udah, aku mau lihat dulu. Udah, kamu sana tuh. Tutup dulu. Panas. Kalau mau lihat-lihat internet, enakan di Cherry Cat. Sambil makan, sambil minum Parfit gitu loh. Enggak, aku punya info nih. Info apaan? Itu, ada restoran baru. Restoran baru? Wah, iya. Kita makan. Iya. Restoran apa? Sashimi? Gak tahu, punya restoran baru deh. Ayo kita ke sana. Sekarang? Iya.
Restoran baru. Maksudnya baru dibangun atau baru buka? Gak tahu, kayaknya baru selesai. Atau baru bangkrut? Kok baru bangkrut? Ya enggak lah. Udah yuk, kita kesana. Iya kan kamu bilang baru selesai. Berarti kan udah selesai, restorannya udah bangkrut. Bukan selesai bangkrut. Tolong. Hah? Ngawur aja. Gimana sih kamu? Ini kan restoran gak bisa dibuka, tutup. Masa? Loh ya tutup. Ah, dibilangin tulisannya kloset. Kamu tuh gimana sih? Gak bisa loh, baca. Bukan kloset. Tulisannya kloset. Kok kloset? Woy, close. Bukan kloset. Ah, kloset alias toilet. Oh, nanya deh kamu ini dong. Terus gimana dong? Ya udah, kita ke tempat Cherry Cat kayak biasanya lah. Biasanya makan di Cherry Cat aja pakai restoran baru segala. Kita kan belum tahu rasanya. Iya, kalau enak, kalau nggak enak, buang-buang duit. Pasti enak lah. Ah, tahu dari mana? Makanan enak apa tidak itu harus aku yang cobain dulu. Udah. Kenapa dong? Aku buru-buru. Aku sibuk. Kamu nggak tahu hari ini jadwalku padat. Wah, ini aku terlambat nih ke kantor nih. Ntar aku harus pulang dulu. Tunggu. Waduh, tasku mana ya? Oh, aku udah pakai jas, udah ganteng. Ah, ini pasti cewek-cewek di kantor pasti ngeliatin aku. Oke, aku udah pakai jas. Oh, sarapan? Ah, nanti aja. Ya, masa iya aku pakai sepeda? Udah aku jalan kaki aja. Ini kan Cherry Cat. Halo Pak. Oh ya, halo. Nah, nyapanya kurang semangat. Aku hari ini kan waktunya ngantor di kantor pajak nih hari ini. Hari ini. Hari Jumat. Kerjaanku lumayan santai. Kamu ngapain ikut-ikut, Mbak? Mau ketemuan nih. Ketemuan? Iya. Emang ada janji? Iya, ada. Kemarin kan. Oh, yaudah, Mbak. Silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol apa? Mbak, ngomong-ngomong, gimana bisnis di Yumart? Rame nggak? Nggak terlalu. Makanya aku bikin restoran baru tuh. Restoran baru? Iya. Oh. Yang masih ditutup itu loh. Wah, itu punya kamu? Iya. Berarti kamu nanti kasih aku makan gratis ya? Enggak. Nanti aku kasih izin buka usahanya. Udah. Ya. Udah. Kasih aku buka. Kasih aku. Bukanya. Bukanya kapan? Jam 1 pagi. Kamu enggak bercanda? Ya, gimana ini? Gondong dah. Kerja. Wah, bosen deh aku. Mas. Itu. Ya nih. Wah, keduluan Sakura. Kita kan mau makan di restoran baru. Restoran tutup. Kuncinya yang bawa Cika. Cika kan tukang bersih-bersih di sini. Gimana sih kok aku? Ini restoran. Baca tulisannya. Restoran khusus sandal jepit. Hah? Kok restoran khusus sandal jepit? Baca tulisannya, bisa baca enggak? Aku enggak ngerti. Hanya orang yang pakai kode yang boleh makan. Gimana sih kamu ini? Cika sama kamu Sakura enggak boleh ya? Gimana sih anak-anak aja deh ini maki. Ya nih. Anak-anak aja. Tidak suka aku. Kok tidak suka? Ya kan tidak artinya. Ini kita baru suka joget musiknya ini. Iya nih. Ada neng 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 ting. Ada ding 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 ting. Tidak. Aku gak suka. Udah cukup. Ini nih. Ternyata itu punya Mbak Mami. Wah lumayan nih aku bisa makan gratis. Aku mau ngasih kabar ke Sakura. Pak itu dalam sono ramai tuh pak. Hah? Berisik banget. Apa ini? Kamu pikir lagi pertunjukan konser, Sakura? Ini nih, ada makinan Cika. Kursiku rusak nih, diinjek-injek sama biang kerok. Wah, kursinya nenek ini. Sakura, nenekmu nanti datang loh, arwahnya ngamuk loh. Enggak. Nah, enggak apa-apa. Kamu lupa, nenekmu meninggal kenapa? Kenapa? Kecepit kursi. Waduh, gimana sih? Kamu lupa? Berisik aja. Udah. Adi banget. Jangan berisik. Udah, yang penting sekarang Aisyakura aku punya berita. Tunggu dulu dong. Kita happy dulu dong. Happy dulu dong coy.
Ayo, kita joget-joget. Ini dia. Kita happy-happy. Asik nih. Asik gini nih dong. Ya, Kaglong. Ini baru seru. Ah, berisik aja kalian. Wah, Sakura, kita hari ini tahu gak Sakura, aku ketemu yang punya restoran. Yang punya restoran namanya Mbak Mami. Hah? Iya, dia katanya Yumart udah mulai sepi. Dia sekarang bikin restoran ini. Katanya khusus aku ya, boleh makan gratis sepuasnya. Tapi kalau kamu sama yang lain harus bayar. Eh, gak salah nih. Ini nih restoranku nih, udah dibuka. Aku kan waktu itu rencananya bukanya jam 8 nih. Eh, Pak. Nah, hai Mbak Mami. Eh iya. Mbak, khusus aku gratis, Mbak. Yang biang kerok tuh suruh bayar. Eh, enggak semuanya. Suruh bayar mahal. Enggak, semuanya gratis. Eh, nanti pajaknya tak bikin mahal loh. Harus nurut dong sama aku. Enggak. Wah, itu kan biang kerok. Hei, nek lagi nunggu apa? Ayo kita makan. Katanya bukanya jam 1 malam. Eh, bukan jam 8 pagi. Aku kemarin bercanda. Ya oh, enggak, Pak. Bercanda. Bercanda. Ya udah, ayo kita makan. Kok ngobrol-ngobrol terus di depan? Lama kali ah. Ya dong, aku udah buka nih. Gak sabar deh nunggu orang-orang datang. Eh, hey, ayo ayo. Gimana sih kelamaan? Kita itu tentara tadi kok gak sabar nunggu orang datang gimana? Emang gimana kamu pikir kita bukan orang? Kamu pikir kita orang-orangan sawah? Gimana sih kamu? Gimana sih? Kita buka tempat itu, bro. Ngapain lagi sih Mbak Mami buka ini restoran? Lagian biasanya buka Yumart kok sekarang buka restoran sih? Sepi. Ya udah. Oke nih. Ada Mbak, pesan wakil ya Mbak. Oke. Harganya 120.000. Mbak, aku pesan sashimi ya Mbak. Tapi nggak pakai cabai, nggak pakai mie Mbak. Waduh. Pesan sashimi nggak pakai mie. Berarti makan kuahnya doang dong. Bercanda aja. Iya nih. Iya Mbak, soalnya perutku lagi nggak enak, jadi nggak boleh makan mie. Leh. Eh, Mio, kita ke restoran baru yuk. Ya, iya. Yuk. Kita bisa makan enak-enak katanya. Tapi bentar, aku mau naik ini dulu. Mio, katanya ada es krim rasa bakso. Enak. Hah? Katanya. Apa? Es krim rasa bakso? Iya, Mio. Ayo kita cobain. Wah, kita harus cobain. Ini pasti rasanya enak banget. Iya nih. Ayo. Ayo kita. Wah. Eh, ini nih rame banget nih. Udah rame Mio. Eh, itu kenapa ya? Udah tahu tuh kursi, emang dipikir sabuton duduk di atas kursi. Kalian di sini ngapain? Kita di sini lagi baris berbaris. Hah? Kita lagi baris menyambut tamu. Hah? Hah? Tamu siapa, Tante? Ya, tamu siapa? Ada orang planet. Hah? Orang planet. Oh, planet. Gimana sih? Oh, itu Ayoshino. Ayoshino. Eh, kamu ya bani-baninya ya kesini ya. Hei, kamu kan Ayoshino. Kamu ngapain? Kalau kamu kesini, hadapin nih gondrong. Ini namanya Ayoshini. Eh, gimana sih? Ini semua gara-gara wetonnya Mbak Mami Mini ini. Yang ada jadi wetonanku sepi. Ya udah, ngomong sama Mbak Mami. Kita juga mau makan nih. Gimana sih? Udah ya sini kamu. Mana tuh Mbak Mami? Mana Mio? Hah? Cari Mio. Mio, lawan Mio. Kamu ya. Aduh. Tuh kan. Kenapa? Ayo kita berperang. Ayo Mio, kalahkan Mio. Ya. Waduh, gimana sih? Weh, ayo. Kamu ya bani-baninya ya sini kamu. Oh, tenang saja. Aku bukan Ayoshino. Hah? Lalu kamu coba. Iya benar, aku adalah Ayoshini. Hei, sini kamu. Kiat. Hei, udah nih pakai jauh tinggi saja, enggak. Untuk lari nih, pakai apa ya? Oh, aku tahu. Oh, ini saja. Lari cepat. Dalam lari super cepat. Dalam hitungan ketiga. Hah? Maka kota Sakura akan diledakkan. Wah, wah begitu. Tiga. Ah! Dua. Satu.
tidak jadi. Gimana sih? Aja tuh. Gimana sih? Wah, Yuta, tolongin aku. Hei, kayaknya ada teriakan deh. Ada teriakan, biasa. Itu cuman paling juga kakinya Mio keinjak. Udahlah, Mio kan hebat. Yuta. Gak usah Yuta. Masa Tante Maki? Hei, sini kamu. Gimana sini? Tenang, aku gak akan koit. Tapi kamu yang akan koit. Gimana nih? Sini kamu. Gimana sih kok jadi begini? Waduh, Ayosino jadi ninja. Tapi ninja jahat. Sini kamu. Nih lihat nih kekuatanku nih. Tenang saja, nih ciat. Tidak. Aduh. Masa kamu gak bisa Mio mengalahkan Ayosino? Cuman begitu doang, itu gampang. Ini Ayosino KW. Udah sana, kamu buang ke tong sampah. Gimana sih? Gimana nih? Mio kamu ya. Wah, aku